Sekarang saya ikat rambut dulu ah. Nah, Budi sudah saya ikat rambut ini, tapi dia memang sakit. Sakit juga, tapi dia ada kurang. Dalam 60% lah. Masih lagi sakit. Pelan-pelan lah. Jangan kamu layan ini sakit. Jangan sakit-sakit. Ayo sakit, sakit-sakit. Ah, begitu. Halo, bertemu kembali dalam channel saya. Kali ini saya akan buat lagi, saya punya treatment dan ini hari-hari kedua, ini hari kedua. Oke, sekarang saya akan buat treatment yang sama. Pertama yang saya buat, saya ikat rambut dulu. Ini sisir saya. Sisir saya cantik. Ini ada oke, sudah saya punya tangan. 60% lah. Sekarang saya ikat rambut dulu. Bulu-bulu sudah saya ikat rambut dari kemarin, susah sangat kan? Oke, saya ikat rambut dulu. Ini saya buang dulu situ. Ayo, sakit juga. Kalau ada tersilap sedikit, memang sakit. Aduh, aduh. Mau pelan-pelan. Ini Bui sudah, tapi masih lagi belum habis. Mungkin ada 60%. Kita mesti mau kasih exercise dia supaya dia sembuh sepenuhnya. Oke, macam biasa. Kemarin saya pakai botol juga. Oke, macam biasa yang saya buat pertama kali, kasih bungkok dulu, ambil ini botol, bungkok badan. Kasih ayun dulu untuk meregangkan, melunggar-lunggarkan kita punya ini sakit. Oke, lepas itu kita pusing. Kita lawan. Kita buat saja dalam 10 kali kah begitu, ikut kamu punya kemampuan. Kalau dia terlampau sakit, berhenti dulu, baru sambung balik. Oke, sudah siap yang pertama. Ini ketepikan, sini dinding. Boleh sudah saya terus begini. Tidak payah sudah pakai tawel. Yuk, begini. Ini masih sakit lagi. Gitu gini, kasih naik, boleh sudah, tapi mau pelan-pelan juga. Kalau makin sakit, kamu buat saja perlahan-lahan, begini. Kalau dia susah jalan, pakai tawel. Oke, jalan, ayo, masih sakit. Buat saja. Hari ini saya tidak payah sudah kena tulung-tulung macam kemarin. Gini. Begini. Begini. Saya happy sudah sebab tidak berapa sakit. Tapi memang sakit juga lah kalau sampai sini sudah. Sini sakit. Tapi buat saja. Oke, sudah siap. Kasih relax lagi. Oke.
Ini kita buat lagi ini. Sampai atas. Oke, turun. Kita kasih jalan lagi. Kita merapat di dinding supaya di sini lunggang. Buat lagi. Jangan kamu putus asa. Kalau sakit, buat saja. Oke, kasih relax. Relax dia. Kita angkat. Nah, kalau sudah buat begini, macam tadi, dan kita angkat begini, nah, mulai sudah. Banyak dia punya kurang. Banyak dia punya sakit dia kurang. Banyak kurang dia punya sakit. Saya tidak pandai bercakap sudah, sebab saya happy sudah, tidak berapa sakit sudah. Banyak dia punya kurang. Banyak dia punya sakit kurang. Banyak kurang dia punya sakit. Oh, banyak kurang dia punya sakit di sini kalau kita rajin. Jangan, kalau kamu karena ini sakit, jangan layan. Jangan kamu kasih begini saja, nanti itu joinkan dia melekat. Melekat begini kan tidak boleh pusing. Jadi tujuan kita buat begini macam tadi punya sanaman, dia longgar nanti. Dia longgar. Jangan kau tengok-tengok nanti saya balik-balik pulang. Astaga, kau ini. Gimana saya mau putung lagi? Saya tidak putung itu. Oke, kalau kamu karena ini sakit, jangan kamu tahan kamu punya tangan begini ya. Nanti lambat bagus tuh. Mesti kamu buat sanaman macam saya. Kasih paksa saja. Oke? Banyak saya punya cakap begini, memang masih sakit tapi dia banyak kurang sudah. Kemarin banyak saya kena tolong oleh anak saya, sekarang saya sendiri sudah. Begini. Nah, sini memang sakit. Oke, sesiapa yang pernah kena begini, sakit begini, kamu boleh buat sanaman macam ini. Kesan dia sangat-sangat bagus. Yang penting kamu buat. Oke, terima kasih karena menonton. Bye-bye.